Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Salim Riyadi, Electronic Solution. Selamat menanti saat berbuka puasa. Di video kali ini saya tidak membawa alat apa-apa. Saya hanya akan mengulas kembali tentang rumus-rumus dasar di dunia elektronik ya, teman-teman. Sebelumnya terima kasih bagi yang sudah hadir berkunjung, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya teman-teman ya. Terima kasih. Semoga kebaikan Anda dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan yang sedang sakit semoga diangkat penyakitnya, semoga rezeki Anda bertambah ya, banyak dan berkah. Baiklah, di dunia elektronik untuk rumus-rumus dasar ya, teknik ya, teknik ataupun elektronik ini hampir sama teman-teman ya. Kalau dulu saya teknik elektronik TE ya, ini ada subnya teknik audio video. Untuk rumus pertama kita menghitung tegangan yaitu V ya, lemahan dengan V. Ini rumusnya daya dibagi arus. Ini bisa dipakai di rumah Anda ya. Rumah Anda tegangannya 220 volt. Jadi V sama dengan P bagi I, atau daya P sama dengan V kali I, tegangan kali arus, teman-teman. Begitu. Jadi berapa misal kulkas wattnya? Itu tinggal dikali saja 220 volt listrik pemakaian kali arus yang mengalir 0,5 ampere misal, atau 2 ampere misal, seperti itu. 220 kan 0,5 ya 110, berarti 110 watt dayanya. Jika arus yang dipakai itu 2 ampere berarti 440 watt karena 220 kali 2, seperti itu. Oke, okay. Itu rumus sederhana teman-teman di sekitar kita ya. Rumus daya itu P dilambangkan dengan V kali I, tegangan kali arus, seperti itu ya. Kemudian untuk rumus penghitungan tegangan yang V itu tadi, jika tegangan DC jika dihubungkan di rangka secara seri, ini V seri sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Jadi jika batu baterai misal itu disambungkan berurutan, dijejer seperti itu rangka secara seri, ini tegangannya akan bertambah sesuai dengan jumlah batu baterainya. Itu jika dirangkai secara seri PS. Jika dirangkai secara paralel VP, ini 1 per VP sama dengan 1 per V1 tambah 1 per V2 tambah 1 per V2 itu, V3 ya. Jadi jika di sama dengan, maaf diralat ya, ini relax saja, suasana relax, ini hampir ini seharian puasa juga, jadi ya. Tapi kita diskusi secara santai kali ini teman-teman ya, seperti channelnya Bang Insan Tutor juga seperti itu. Tapi ini saya diselingi saja seperti ini konsepnya ya, karena saya seharian juga tadi kaji barang kunjungan, ini menggarap mesin cuci satu sebuah, ini kan di timernya teman-teman di rumah. YouTuber juga ada, YouTube-nya juga Bunda Ari. Kemudian Magicom tidak jadi ya, Magicom ini panggilan ya, luar biasa series Magicom kok panggilan ya. Ada nggak di Indonesia tenisnya? Jadi seperti kampanye hilang, mungkin hanya saya ya. Kemudian ada lagi di Jatilawang ini untuk mengecek televisi yang bergaris-garis, teman-teman ya. Saya khawatirnya itu
panelnya ya sudah jauh-jauh datang, ternyata memang panelnya kan ya, padahal saya sudah chat di WA itu kemungkinan panelnya teman-teman. Kemudian tadi pas dihaji barang juga ada yang WhatsApp konsultasi, nanya dulu freezernya ya, freezernya mati kira-kira apanya ya. Jadi ya kembali ke rumus-rumus tadi ya, rumus tegangan paralel ya, VP sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Jadi kalau di paralel ini tegangannya akan sama. Misal batu baterai yang 1,5 volt, batu jam dinding ya, dirangkai secara berurutan seperti ini paralel. Ini tegangannya sama 1,5 volt. Justru yang naik ampernya, arusnya. Jadi berlawanan. I paralel sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Kalau yang seri justru harusnya yang sama, IS sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Itu rumus daya untuk kelistrikan yang sering kita jumpai, dan rumus tegangan paralel dan tegangan seri. Arus paralel dan arus seri. Untuk nilai resistor penghubungan atau tahanan, cara menghitungnya juga kalau dirangkai secara seri itu hambatannya akan bertambah. IS sama dengan I1 RS resistor seri, resistansi seri itu sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Tapi jika dirangkai secara paralel itu ada perhitungannya ya. Jadi 1 per RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 itu. Bukan sama dengan ya, bukan sama dengan. Kemudian kalau kapasitor itu kalau di paralel itu semakin bertambah ya, tegang kapasitasnya. Kalau di seri itu kapasitasnya akan seperti tadi, seperti resistor ya, tapi voltasenya yang bertambah itu. Kalau misalkan 25 volt di seri jadi 50 volt. Demikian video saya kali ini, mohon maaf sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.